InsyaAllah untuk meneruskan sedikit tausiah sebelum kita sembahyang isyak berjemaah. Kita silakan Fadhlatul Kiai Syekh Amir Hamzah daripada Pondok Pesantren Darul Islah Jakarta untuk menyampaikan tausiahnya kurang lebih 10 minit. Tafadhal Mashkur. 5 minit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alaz zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hababil kiram, para masyayikh, tuan-tuan guru muslimin dan muslimat wabil khusus al-mudir Yayasan Al-Jandrami Asyaih tuan guru Kyai Haji Muhammad Hafiz bin Selamat, tentunya para habaib yang kita muliakan yaitu Habib Salim Al-Attas, Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid dan juga para yang lainnya. Tentunya karena mengingat waktu, saya tidak ucapkan semuanya salam takzim, insyaallah tidak mengurangi rasa takzim. Ini adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menggiring kita kepada suatu tempat dalam suatu majlis di mana Allah telah memberikan kemuliaan melebihi daripada segala kemuliaan-kemuliaan. Tidak semua orang diberikan di hatinya itu ada ta'aluk hubungan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semata-mata karena berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Maidah yaitu ayat 55. Ini asbabun nuzulnya adalah diturunkan kepada seorang sahabat dari golongan Yahudi, Abdullah ibn Salam, yang mana pada waktu saat itu dia merasa sedih bingung setelah memberikan kesaksian beliau masuk Islam, bersyahadah mengimani kepada Allah, sungguh tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah, dan dijadikan orang-orang mukmin adalah sebagai temannya dan sebagai walinya. Ya Rasulullah, inna kaumana hajaruna. Ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku Bani Nadir di Quraidah itu telah hijrah, telah meninggalkan kami yang dulu kami ditokohkan, yang dulu kami disanjung, yang dulu kami diidolakan. Setelah kami masuk Islam, mereka menghina kami, mereka menjauhkan kami, mereka mengucilkan kami. Beliau sedih. Maka Allah hibur dalam surat Al-Maidah ayat 55. Allah katakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu, penolong kamu, kekasih kamu adalah Allah, dan juga Rasulnya Allah, disertai dengan orang-orang yang beriman yang mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka selalu bersujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian merasa gembira dan senang. Sekalipun sebelumnya dia menjadi orang besar di kalangan orang-orang Yahudi, yang sebelumnya dia diidolakan, dibanggakan, setelah itu sebaliknya mereka dihinakan. Bahkan sebelum masuknya Islam, Rasulullah meminta kepada Abdullah ibn Salam untuk merahasiakan keislamannya, dan Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, kaifa tara bi Abdullah ibn Salam, bagaimana pendapatmu tentang Abdullah bin Salam? Maka ia puji dengan sepuji-pujinya, ia sanjung dan ia senang kepadanya. Tapi setelah ditanya oleh Rasulullah kepada ini orang Yahudi, wa kaifa tara, bagaimana pendapatmu seandainya Abdullah ibn Salam ini masuk Islam?
maka dia berbalik 180 derajat bahkan 360 derajat. Sekarang dihinakan dan dicelakan. Hadirin jamaah rahimahullah, banyak hikmah dari ayat ini. Bahkan Allah tuangkan juga dari ayat yang sebelumnya 54 dan juga 53 sampai 52 dan selanjutnya juga setelah 55. Orang Yahudi yang dekat dengan mereka, jauh dengan Rasulullah, dicintai. Tapi setelah dekat dengan Nabi, sekalipun Yahudi, biar mereka akan benci, apalagi bukan Yahudi. Ya, awas nih, hati-hati. Dengan demikian, menjadikan daripada syarat sihhatil iman, syaratnya sah iman itu ada tiga. Pertama, jadikanlah Allah walinya. Kita berikan kesaksian, sungguh tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang kedua adalah Rasulnya, kita percayai adalah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah. Yang ketiga, jadikanlah orang mukmin adalah sebagai penolong kita dan sebagai kekasih kita. Apabila tidak ada di hati kita ini, Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Rasul kita, dan orang mukmin adalah saudara kita, maka enggak sah iman kita. Setelah itu Abdullah ibn Salam menyatakan, Raditu billahi rabban wabi Muhammadin Rasulah wabil mu'minin wal mu'minati ikhwana. Jagalah nih hadirin, ini yang mengingatkan kita kembali kepada sesuatu hal yang hak dan yang benar. Apapun bentuknya, jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan Rasul, dan jangan tinggalkan saudara sekalian kita orang mukmin. Maka mereka yang tidak Yahudi, yaitu Yahudi dan Nasara, walan tarda'an kal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'ahum. Jangankan mereka selain Nasara, selain Yahudi, Yahudi pun yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasul, mereka akan benci, apalagi kita. Ini adalah sesuatu yang hak yang kita pegang. Salah satu hikmah majlis maulid seperti ini adalah mengingatkan kita dan kembali kepada Allah. Dan tidak akan hasil sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabiuna sallallahu alaihi wasallam melakukan wasilatul uzma fi kulli nikmatin. Merupakan daripada wasilah yang paling besar untuk mendapatkan segala nikmatnya. Maka akan terhalang dan tercegah apapun yang kita dapat dan kita mohonkan, minta kepada Allah akan nikmatnya, kalau kita jauh dengan Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menumbuhkan dan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dekatlah, hadirlah dalam satu tempat yang di mana perkumpulan, perhimpunan di situ orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, dan tempat-tempat yang mendekatkan tiga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak didapati melainkan majelis-majelis yang mulia seperti majelis sebat seperti ini. Insyaallah ya, dengan kita kedatangan yang tidak menghadirkan kita jumpa di dalam tempat ini, karena di hati kita ini ada ta'aluk, paling tidak akan terobati kita punya hati. Wala ijud tasyawuki ila sama'i awsafil azimah. Insyaallah terobati rasa rindu kita dengan kita, bahkan bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan sebab kita mendengarkan segala sifat-sifat yang agung daripada sirahnya dan sama'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang membacanya akan mendapatkan manfaat dan juga yang mendengarnya. Fala Allahu yanfa'u bihil mutakallima wassami. Nanti akan memberikan manfaat yang membacanya, yang mendengarkannya, sekalipun mendengarnya sambil tidur yang di belakang pun memberikan manfaat. Insya Allah akan mendapatkan manfaat semua yang hadir. Tidaklah ada suatu perkumpulan di tempat orang yang baik melainkan mereka tergolong orang-orang yang baik. Waj'alna iyyakum. Mudah-mudahan Allah jadikan termasuk kelompok-kelompok yang mereka. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mungkin yang kami disampaikan. Ya mudah-mudahan dengan demikian sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala kucurkan kepada kita akan rahmatnya. Jangan sampai hilang di hati kita ini Allah dan Rasulnya, dan jadikanlah saudara-saudara kita mukminin dan mukminat adalah sebagai saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran jazila pada Wakil Amir Hamzah menyampaikan akan betapa pentingnya kita mencintai, mengasihi Rasulullah. Tapi pengajaran yang besar iaitu tiap-tiap yang baik ini mesti ada halangan. Maka para-para sahabat yang dulu baik-baik dengan orang Arab yang lain, termasuk orang Yahudi juga, bila masuk Islam
mereka di pulau dan sebagainya. Apatah lagi kita pada akhir zaman ini macam-macam fitnah. Diwajiblah kita bersabar atas segala ujian Allah SWT. Kalau kita mahu betul-betul mengikuti Sayyidina Rasulullah SAW, perkendaklah kita bersabar.